Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Jambi atau BKIPM Jambi bekerja sama dengan Dinas Perikanan Provinsi Jambi, Polresta Jambi dan Polair Polda Jambi, melepas liarkan baby lobster di Pulau Berhala, Kepulauan Riau. Hasil tangkapan baby lobster oleh Bareskrim Mabes Polri di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah. Hasil rilis di Mapolresta Jambi berjumlah 40.100 ekor baby lobster. Penyisihan barang bukti 300 ekor, dan yang dilepas liarkan sebanyak 39.800 ekor. Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu atau BKIPM Jambi Ade Samsudin menjelaskan, barang bukti baby lobster yang kita lepas liarkan sebanyak 39.800 di Pulau Berhala, Kepulauan Riau. Pulau Berhala salah satu tempat yang cocok untuk perkembangan lobster dan terjangkau dari pengawasan pemburu liar. Dari Jambi, Fauzan Syah, Tribrata TV, salam Tribrata.